Nih Pak Haji dari Karawang, Telaga Sari, pemirsa. Pak Haji naon, Pak? Pak Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad. Sirbua tuh sama rombongan ya pemirsa BST. Mudah-mudahan jadi anggota BST baru. Milih doma yang nu murah. Tapi yang nu alus. Panyakit sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, siang ini kedatangan tamu rombongan dari Karawang, Pak Haji Ahmad dan kawan-kawan nih. Ngepel duit tiga narek ngolo doma. Teh beda. Budget beda. Kecil. Ngolo jajalon jeung ngolo daraan nu biasa. Pak nami saha Pak? Lengkap. Enggak tos kitu Pak Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad, kawit-kawit Karawangna di mana? Pasir Buah. Pasir Mulia, Pasir Buah. Pasir Buah, Kecamatan Majalaya. Majalaya. Oh, Majalaya pemirsa, dikira teh Bandung wae Majalaya teh. Iya, biasa ari gegeden mah aya patwal. Nah, Kang patwal saha Kang nami Kang? Yusuf. Kang Yusuf. Nah. Kang? Kang Ferry. Kang Ferry. Iya, iya. Edi. Kang Edi. Pas pampres beda. Pengawalan ya presiden ini nih, presiden tim Majalaya ya biasa. Pak maksud sang tujuan naon ya? Cing. Bisa ngomong sih. Ayam merah domba. Ayam merah domba tapi ayam anu sarae ti dieu ye cenah saurat ti Pak Ustaz sarae gitu. Oh gitu. Sabara tahun sok ninggalan YouTube? Ya lami sih beberapa tahun, ayak anak setahun langkung lah. Setahun langkung. Nya ninggalian wae ieu teh ngan artosna jeung gaduh. Nah, ayeuna mah dikewer-kewer gaduh rejekna. Eta jeung alit tapi dikewer-kewer gitu. Ladang domba sayur jeung noh. Ladang domba sayur. Ladang domba sayur pasti sabab naon rayagung. Pak, sabar tahun ngingu domba? Ya, berapa tahun ya? Karena tilu tahunan mah aya. Ari profesi sadidinten naon? Aya petani we ka sawah wae. Ka sawah, ka kebon. Ka sawah, ka kebon. Jadi kawita ku si Arimi tadi nama. Tadi nama. Aipek hargana. Hargana aduh budget sagil gitu. Pak Komandan, Pak Presiden BST ini kawita ku Arimi jeung Sri Kandi cenah. No ngan wae ternyata aya. Ternyata teu meunang 2 juta ya, harga aya kualitasnya. Ya gitu. Pak, mudah-mudahan kendala Bapak selama beternak naon ya? Ngobrol heula wae ya ngalap ilmu ti Bapak. Oh ya. Jadi miara domba teh teu daek lintu eta kumaha nya Pak Ustaz tah? Teu daek lintu. Nya, domba teh karuru sareukeut teh tonggongna teh. Dicampa ku Bapak dagingan. Nya. Diabur henteu. Nya di kieu wae diuger. Di kandang. Nya di kandang. Oh, gampang. Kajawab, kajawab. Ayeuna disebut kurang parapan, urang ngarit teh buat ya domba tibang sabaraha hiji buat dua karung ngaritnya buat mah ngarit mah karung tapi awak kayak pepetek itu bener Pak Tete ngarit ripuh penyakit domba anger matuh begang nya nempo domba seul domba sayur meureun aduh itu Pak dibahas hiji karena memang faktor utamana adalah genetik heulanya. Yeah. Jadi genetik upami genetik na anger hese ngagedean tadina alit domananya pasti susah. Kedua faktor parab, katilu faktor kualitas pakan gitu. Jadi ka opat rutinkeun obat cacing sabulan sekali. Yeah. Terang obat cacingna nu kumaha? Ya yeah, can dari ditu mah tadina naonkeun parab teh parab. Oh, paingan. Domba begeng teh ngadahar plastik pamirsa. Parab teh parab. Akhirna teh teu eta teu lintuh-lintuh aduh rumput teh nya geus rumput kieu terang teh ada kumaha tuh ya gitu pemirsa ini mau ngobrol dulu domba dan yang jelas domba yang akan dibawa ini nih jajalon yang masih usia 11 bulan
Udangkeun Pak Ustaz, udangkeun. Nah, ini jajalon bahan kebe, tanuk, surat, kemudian Mas Abi. Nangre Mas Abi punuk dihanap. Ayah HP orang di mana? Nah, janggot panjang. Ini baru satu kali ngaguntingan. Beungeut ngaules. Nah, nilai seni domba Garut ini di sini. Bukan masalah gede atau kecilnya, ada domba kecil tapi mahal, ada domba gede murah. Karena ini bentuk tanuk surat, gayor, nanti gayor amin ini akan membuka keluar panjang setelah dewasa 20 sentian masih panjang. Beungeut geus jelas ngaules. Teureuhna geus puguh. Pak, engke mah ieu Bapak lamun tos dewasa 3 tahun bising di Karawang aya kontes sana ka kontes. Ieu mah teureuhna puguh. Sok aya sih. Oh, galur murni, galur murni. Ah ieu tah. Ieu na ngareuna lemes. Gitu Pak. Dan akan mendampingi 3 ekor betina pemirsa. Cecep teh sok ngayak. Betina mah di dieu disumputkeun di kandang. Di kandang. Nah, ini yang cantik. Daraan sebanyak 3 ekor. Ini yang cantik 1. Kemudian 2. Nih, ini bahan big ya, bahan big tuh. Daraan segede gini ini masih bulu geuleuh, Pak. Bulu bawaan lahir. Sama yang cantik ini nih. Ini bawaan lahir masih bulu geuleuh. Candi cukur. Nah, nanti sakit mata gampang kita obatan ku orep. Ku orep. Ku obat tetes sakit mata lah di wartosan. Tetra. Ya gitu pemirsa. Mudah-mudahan aya nu geus kakawin ku ieu. Karena kolonian dia mungkin hiji wae mah geus aya nu kakawin, Pak. Mungkin. Nih pemirsa, jadi domba-dombanya sebanyak 3 ekor daraan dan 1 jajalon yang tadi yang akan dibawa nah ke Karawang. Pak, salami iya nonton YouTube Saung Tani. Kuma aya masukan ka simkuring. Ya masukan ama mudah-mudahan we di dia sing majeng longgung majeng gitu. Ya bapana ge mudah-mudahan domana marulus nah, itunya gitu. Bapana sehat. Baranahan. Anu ngurusnya sehat gitu. Ya, terus nomor HP gaduh WA. Gaduh. Bapak usaha. Engke dimasukkeun ka dieu ka grup WA Baraya Saung Tani. Jadi ieu pas pampresna mah renta kaos pamirsa biasa ari eta mah butuh atuh. Buruhan nganteur jadi pajarkeun teh cenah. Jadi nu kieu na nu jeuk ngaribeukeun teh di mana-mana wae geus. Pimpinan mah pimpinan mah sok diriweuhkeun teh ku karario ya timitip marab daharna jeung sajaban ya karoko-roko panyangakeun domana nya nampi artosna cing barokah kasadayana bapana sehat amin bapana oge cing di ditu ternakna majeng amin ti doma sayur gantos ka doma Garut. Amin. Oke, domana dijajapkeun dinten ayeuna sonten-sonten. Mangga nyangakeun nampi hartosna cing barokah ka sadayana. Dieu. Ya, hadiahna, Pak. Dibuka, Pak, dibuka, dibeberkeun. Oh, dibeberkeun. Ayeuna mah. Aduh, bisa we. Ayeuna mah ngabeberkeun teh lain empo di YouTube wae, urang ngilih ngabeberkeun. Asli ayeuna mah aya di Saung Tani. Asli. Ayeuna mah di Saung Tani. Wah, tuh. Tuh. Balikeun, balikeun. Wah. Gagah ayeuna mah di Saung Tani. Eta Kang Ngarit biasa biar papanasan biar hideung beuki genghek sama papan hideung. Ya begitu pemirsa, sambung rasa hari ini hari Minggu alhamdulillah kedatangan tamu ujug-ujug norojol. Sebetulnya saya harus jadwal ke Kuningan hari ini tapi sesuatu hal haroream dan kalau ada hate haroream besok kita ini sieun aya naon-naon di jalan tapi takdirnya harus kedatangan tamu dari Karawang. Tamu agung dan akhirnya harus mengantarkan domba ke Karawang pemirsa. Ikuti pengirimannya di KDST Channel. Salam ngarit, salam beternak, bangga ternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih makan dulu pemirsa sebelum dibawa daraan bahan big ke Karawang. Sebelum dikirimkan, kita kasih pakan dulu yang cantik Riben sama yang putih. Ini ada sedikit mau sakit mata, jadi baru beres kita kasih obat ya, antibiotik super tetra. Nah, bersama ini nih calon pejantannya, sama kita kasih pakan dulu. Jajalon usia 10 bulan, 2 bulan lagi ini punglak, tapi belum nyarangan-nyarangan acan ini. Yang mudah-mudahan si Riben Kongin mulus di tempat barunya.